Raja Abdullah II dari Yordania pada Selasa 27 Februari 2024 ternyata turut berpartisipasi dalam operasi pengiriman bantuan melalui udara di Jalur Gaza. Sang Raja ternyata juga diketahui ikut membantu militernya menjatuhkan bantuan untuk warga Gaza dari pesawat Hercules J-130 yang tiga diantaranya milik Yordania. Bantuan-bantuan tersebut dijatuhkan di beberapa titik di Jalur Gaza yang diantaranya dialokasikan ke rumah sakit lapangan swasta Yordania 2 di selatan Jalur Gaza. Hanya ikut membantu menjatuhkan bantuan, Raja Abdullah II juga ikut membantu proses penyaluran bantuan ini. Setidaknya dalam pengiriman bantuan dari negara ini, 6 pesawat Hercules C-130 dikerahkan oleh 4 negara. Selain 3 pesawat dari Yordania, 3 pesawat lainnya merupakan milik Mesir, Emirat Arab, dan 1 pesawat lainnya merupakan milik militer Prancis. Pengiriman bantuan lewat udara ini menjadi salah satu cara pihak internasional untuk membantu warga Gaza memenuhi kebutuhan hariannya di tengah konflik yang terus terjadi.